Satu menit, satu ilmu. Ikhwani rahimakumullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Ayat ini juga mengajarkan agar kita melepaskan diri dari haul wal quwwah. Melepaskan diri dari merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kemampuan. Setiap saat dalam beribadah, sebelum, saat, dan setelah ibadah, kita harus melepaskan diri dari perasaan punya kekuatan, punya kemampuan. Kita ucapkan selalu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus minta tolong kepada Allah agar ibadah kita ini diterima, agar kita bisa ibadah lagi dan agar kita bisa ibadah terus. La haula wala quwata illa billah. Semoga berkah dan manfaat.